Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 10. Sekarang 10. Ya, kemarin berapa? Minggu kemarin 9. Sekarang 10. Minggu depan halaman berapa? 10. Enggak ada yang tahu. Qala al-musannif rahimahullah. والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار ومعنه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معدومة وأنه كم نظر إليها أحد من الأدميين فذهب وبكيت هي وكم توارثها خلف عن سلف وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناذرون بنور الله لا إله إلا الله العزيز الحكيم. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Bahwasanya ya pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu yang masuk ke dalam hati. Maka apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang didengar itu sangat berasar, sangat berpengaruh terhadap hatinya seseorang. Kemudian ya, dan bahwasanya kita memakai mata kita terhadap melihat dunia, ya. Walainu tanzuru ila dhahiri fitnatiha, zahirnya dunia itu adalah fitnah. Zahirnya dunia adalah fitnah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia hanya tipu daya, permainan belaka. Jadi berapa banyak orang melihat kepada wakam min muridin nazara ila syai'in min zakharifid dunya famala biqalbi ila mahabbatiha. Berapa banyak orang melihat dunia kemudian melihatnya dengan hatinya dan mencintai dunia dengan hatinya. Ya, berapa banyak orang melihat dunia kemudian dia menjadi terkecoh daripada makna kehidupan yang sesungguhnya. Dia terfitnah dengan dunia dan dia mencintai dunia. Wasai fi jam'iha wa amaratiha, dan dia terus mengumpulkan dunia sampai tiba waktu ajal menjemputnya, ya, dan enggak ada daripada hartanya yang ternyata dia bawa atau menyelamatkan dia daripada kehidupan yang selanjutnya yang sebenar-benarnya adalah hidup. Ya. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali, semua manusia tidur. Ketika mati mereka baru bangun, baru sadar, oh ini apa nih? Kok saya, ya, saya ngelihat jasad saya, ya, kemudian saya masuk ke dalam kubur ditinggalin, saya ngelihat malaikat. Oh ternyata semua yang diceritain tentang haula yaumil qiyamah itu benar adanya. Ternyata ada masanya kita dihisap, ada masanya kita menantikan apakah saya akan menerima catatan saya dari tangan kanan. Berapa banyak
Orang ketika menunggu catatan amalnya, dia mengangkat tangan kanannya, tapi dia malah mengangkat tangan kirinya. Dan berapa banyak yang bukunya malah ke belakang punggungnya, pertanda dia adalah orang-orang yang celaka. Ya, karena tertipu akan bagusnya dunia wazakhari fiha dan segala perhiasannya. Sehingga kita ngumpulin, habis waktu kita. Kita mikirnya gini, sekarang saya ngumpulin duit dulu, nanti kalau saya udah kaya, saya jadi orang ahli ibadah. Kalau saya udah punya banyak duit, saya baru belajar, saya baru jadi orang ahli ibadah. Sekarang saya banyak duit dulu. Ya. Belum nyampe dia sampai ke titik cita-citanya, dia aja udah menjemput dia. Dikatakan ada dulu ya, seseorang ini diberikan contoh. Dia masuk ke dalam satu ruangan. Satu ruangan tersebut penuh dengan segala macam perhiasan, penuh dengan segala macam makanan, penuh dengan segala macam dunia. Kemudian dia dibilang, saya kasih kamu waktu, ya, saya kasih kamu waktu beberapa saat, misal 1 jam buat ada di dalam. Ambil apapun yang kamu mau dan bisa kamu bawa. Ya, pas dia masuk, dia pengen ngambilin itu perhiasan. Tapi dia mikir gini, ah masih ada waktu ntar. Sekarang saya makan dulu. Saya makan dulu makanan yang belum pernah saya makan. Abis saya makan, saya cobain semuanya. Sisa waktunya buat saya ambil perhiasannya, saya bawa keluar. Jadi saya nggak rugi. Dia makan, begitu dia makan kebanyakan, karena kebanyakan makan dia ngantuk. Dia tidur. Tiba-tiba diketok-ketok. Udah waktunya kamu keluar, dan ternyata dia keluar tangan kosong, gak bawa satu pun daripada perhiasan yang udah ditawarin sama dia. Di sini nih ibroh, pelajaran ya. Kita mengantar-antarkan, ah nanti aja, ah nanti. Sekarang saya begini dulu, nanti saya begini. Tapi berapa banyak pada akhirnya waktu mau habis, kita belum sempat ya menjadi orang yang berilmu atau menjadi orang ahlu ibadah. Berapa banyak orang tersentuh terhadap mencintai dunia. Fayan bagilaka ayyuhal murid anta kutu basuraka an jami'il kainat wala tabur ila syai'in minha ila ala gusdil iktibar. Ya, sungguhnya segala sesuatu itu akan pergi meninggalkan kita. Benar gak? Mau harta, mau orang yang kita sayang, mau teman, mau apapun akan pergi. Gak akan ada yang abadi. Ya kan? Gak akan ada yang abadi dunia ini. Dan itu kita jadiin pelajaran. Ya, itu kita jadiin pelajaran. Kalau dunia itu tempatnya segala sesuatu meninggalkan dan ditinggalkan. Tinggal nunggu giliran. Siapa yang ninggalin duluan, siapa yang ditinggalin. Maka janganlah kita terlena jadi orang keasikan yang tertipu ketika kita sadar, ya Allah saya pengen tobat, ya Allah saya pengen dulu sebentar, ya pengen sebentar dulu, pengen sedekah, pengen melaksanakan hak-hak orang yang masih ada sama saya, dulu kasih saya waktu. Tapi apa faida ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa bu, ini udah waktunya kamu kembali, dan gak ada entar, gak ada semenit, gak ada 2 menit. Waktunya kamu untuk kembali mempertanggungjawabkan semua yang telah kau lakukan semasa hidupmu di dunia. Dan kita selama hidupnya kita ini selalu didampingin sama malaikat, mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Dikatakan ya, malaikat ini kalau kita duduk, ikut duduk di kanan kiri kita, nyatet apapun pergerakan kita, ucapan kita sekecil apapun dicatat. Kalau kita jalan, ikut jalan sama kita. Ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita. Ya. Kalau kita tidur, berdiri di dekat kepala kita. Ya. Ngeliatin kalau yang baru melek yang dicari apaan. Yang dicari handphone. Ya. Beste aku udah WhatsApp belum ya? Malam aku chat nggak dibales. Pastikan kita langsung tertuju pada handphone, WhatsApp, atau urusan-urusan kita yang penting. Padahal malaikat di dekat kepala kita ngeliatin apa yang akan dilakukan oleh hamba tersebut.
hingga si hamba ini wafat. Malaikat berdua ini bilang sama Allah, ya Allah, Kau telah memberikan kami tugas, kami telah mencatat amalnya yang baik dan yang buruk. Sekarang hambamu telah kembali kepadamu, ya, hambamu telah kembali kepadamu. Jadi kami sekarang mau naik ke langit, mau kembali ke langit. Kata Allah Ta'ala, wahai dua malaikat, di langit ini udah banyak malaikat, jadi kalian tetaplah di bumi dan bacakanlah tasbih dan istighfar untuk sang mayit hingga yaumil kiamah. Saking rahmatnya Allah ya sama hamba-hambanya, saking cintanya Allah sama hamba-hambanya. Allah yang ciptain kita, Allah yang kasih kita hidayah, Allah yang kasih kita taufik, Allah yang jadiin kamu pakai kerudung, Allah yang jadiin hatimu condong terhadap agama, Allah yang gak melepasmu dalam maksiat yang kau inginkan, Allah yang gak melemparmu pada dunia, Allah yang menarikmu, menghormatimu, menjaga harga dirimu menjadi wanita salehah yang selalu berada di majelis taklim, dan Allah memaafkanmu lagi, Allah memanggil kamu lagi, ngasih hidayah, ngasih taufik, ngasih ilmu. Apa yang kadang-kadang yahtur melintasi daripada hati dan pikiranmu, kok dijawab sama guru saya, kok diomongin sama guru saya, itu karena Allah ingin menyampaikan pesan kepadamu, ingin menarikmu. Guru hanya perantara, hanya perantara. Tapi Allah lah yang sejatinya menginginkanmu. Tapi kita sholat ala kadar, ya kan? Kalau doa kayaknya waktu kita keambil banyak. Kalau kita lagi sholat ingat jemuran udah mendung, gimana kalau saya gak baca kulhu nih, saya baca al-kafirun aja panjangan dikit, takutnya pas saya salam udah hujan bertucucian wassalam, atau untuk kompor akhirnya kenapa-napa. Padahal kalau kita lagi di pasar kita lupa sama kompor, sama cucian, lupa aja gitu ya. Kalau lagi di mall udah gak apa-apa nih, ntar kalau basah dicuci lagi. Tapi kalau lagi sholat nih emang ada aja yang diingat, kebayang, apalagi perempuan ya. Tiba-tiba langsung inget semuanya, aduh ini begini, aduh ini urusan ini belum kelar. Jadi kita sholat terburu-buru pas salam udah buru-buru bangun, ya seperti orang yang sombong yang tidak butuh terhadap Tuhannya, padahal Allah udah nungguin kita, manggil kita, hayya 'alal falah, kalau kalian mau jadi orang yang menang laksanakanlah sholat, hayya 'alal falah, menjadi orang yang sukses, ayo jadi orang yang sholat, ayo minta sama Allah. Bukannya Allah bilang ud'uni astajib lakum, doa sama saya. Ada Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syakia, saya ini gak pernah ngerasa kecewa kalau doamu Allah, berharap sama Allah. Sayangnya hati kita belum sepenuhnya berharap sama Allah, sayangnya begitu. Kita mengharapnya sama manusia, rezeki kita sempit, kita mengharap ada yang ngasih. Dan rezeki kita sempit, kita punya dagangan, kita berharap ada yang beli dagangan. Itu doang, otak kita kan sampai di situ ya. Otak kita sampai di situ. Saya pedagang, cara punya duitnya ada yang beli. Ya. Saya pengusaha, cara punya duitnya usahanya berjalan lancar. Saya istri, cara punya duitnya suami transfer tiap bulan, gitu kan. Otak kita segitu aja. Padahal kalau kita deketin yang milik, pemilik seluruh harta, pemilik seluruh rezeki, Allah bisa kok ngasih rezekimu min haitsu la yahtasib, dari sisi yang lain yang mungkin kita gak sangka-sangka, yang mungkin kita gak duga-duga, kebahagiaan, jalan keluar, pertolongan yang kita sangka gak ada, gak mungkin. Tapi Allah mengirimmu dari berbagai sisi yang kamu tidak ketahui. Salahnya manusia pikirannya pendek. Yang ngasih saya duit orang-orang yang beli sama saya, yang ngasih saya duit atasan saya, yang ngasih saya duit, yang buat saya punya duit suami saya, yang buat saya punya duit orang yang transfer saya duit, enggak. Tapi yang membuat semua keadaanmu kayak gini, bagusnya engkau, maunya engkau duduk di majelis ilmu, punya duit, enggak ada di kolong jembatan, itu siapa?
Allah, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Marilah kita ya menegur hati kita lagi. Udahkah kita mengagungkan Allah atau mengagungkan hamba? Ya, ya Allah, kami tahu padahal kalau ada orang ngasih kita, engkau yang nyuruh, engkau yang beri taufik. Kalau ada orang buat baik sama kita, engkau yang ngasih taufik. Kalau orang ada begini-begini sama kita, engkau yang ngasih taufik. Tapi kenapa kita baikinnya orang, bukan kita baikin engkaunya langsung? Bukankah kalau semua orang memegang Tuhannya ya, hatinya berpegang pada Tuhannya, urusannya lancar? Memang pasti ada ujian. Kalau enggak mau diuji, jangan hidup. Karena hidup adalah liyabluwakum, kata Allah, untuk menguji kalian. Semua orang punya ujian enggak? Ya. Di sini tampang-tampang muka orang-orang diuji. Ya. Tampang-tampang muka orang yang ujiannya berat, ujiannya susah, hidupnya sumpah. Jadi enak kalau ngajar lihat muka-muka ya, Allah kesian benar murid-murid saya. Ya. Kayak susah-susah benar hidupnya, kayak sumpek-sumpek banget gitu ya. Muka-muka orang tertekan, muka orang gak punya teman banyak gitu. Ya. Muka-muka kehabisan duit. Ya. Kita nih diuji semua, semua diuji. Dengan ujian yang berbeda-beda. Yang pengen kurus makin lebar ya, yang pengen putih makin keling, gak apa-apa. Kita cantik tergantung hati kita, iya gak? Tergantung hati kita bagaimana. Orang cakep banget kalau hatinya jelek, kita juga gak mau dekat-dekat sama dia. Ya, orang biasa aja kalau hatinya bagus, kita jadi mau dekat-dekat temannya. Semua hidup ujian. Semua orang punya ujian, diuji masing-masing. Makanya kita deketin Tuhan, sang pemberi ujian dan pemberi jalan keluar, ya Allah. Kami tahu kami semua diuji, tapi jangan sampai kami ini salah langkah. Kami salah berharap, berpikir yang ngasih jalan keluar manusia, berpikir yang ngasih rezeki manusia, enggak. Sejatinya segala sesuatu perkara Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, maha berkehendak. Dekatilah Allah. Ya, dekatilah orang-orang yang mencintai Allah, berjalanlah menuju jalannya Allah. Seberapapun engkau mutar balik, kadang kita suka gitu ya, berbalik. Goflah lagi, lalai lagi, males lagi, drakor lagi, ya, nonton lagi, majelas lagi, balik lagi. Gimanapun kita balik kepada dunia, balik lagi kepada Allah. Selama engkau masih kasih saya hidayah, saya akan terus kembali kepadamu. Bukannya saya juga kepengen kumpul sama Nabi. Saya juga kepengen walaupun saya orangnya ibadahnya jelek, ya, amalnya gak banyak, banyak lalainya. Saya juga mau, ya Allah, dikumpulin sama Nabi nanti, biar kata jelek ya. Tapi sedih amat, guna amal kita jelek di dunia, hidup kita sengsara, banyak duit enggak, di akhiratnya gak ketemu sama Nabi. Jangan sampai. Kita juga pengen, walaupun kita orang biasa-biasa aja, semua kita semua bisa dikumpulin sama Nabi. Pengen banget. Makanya segimanapun kamu lari, segitunya juga kamu balik. Jangan nyerah, jangan menyerah. Ya Allah, kalau mau mengampuni dosa hamba-hambanya, Allah ampuni seluruhnya. Allah kalau mau mengubah orang jelek jadi wali, bisa. Kalau mau mengubah orang yang gak ada yang sayang, gak ada yang teman sama dia, ya, tapi dia jadi orang tinggi di sisi Allah, bisa. Jangan menyerah. Gak apa-apa kita hidup banyak ujian, gak apa-apa kita hidup capek. Jangan hidup jadi orang yang gak bertuhan. Jangan hidup jadi orang yang jauh sama Allah, apalagi sampai kita jauh sama Nabi. Ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kami taufik dan hidayah untuk kembali kepadamu, jadikanlah kami selalu orang-orang yang selalu ingin kembali. Sebesar apapun kami lalai, sejauh apapun kami menjauh,
tapi kami tetap menjadi orang-orang yang kembali dan mengharapkan ampunan-Mu. Sungguhnya Engkau telah berfirman, wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ngampuni dosa semuanya kalau Allah mau. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunilah semua kami yang hadir di majelis ini, segala dosa kesalahan kami, kekhilafan kami, kekurangan kami menjadi hamba-Mu yang taat, dan juga anak-anak kami yang kami sayangi, murid-murid kami, orang tua kami, ya, keluarga besar yang kami sayangi, kami cintai, ampuni dosa mereka semua, dan orang-orang yang mendahului kami di dalam kubur keluarga kami semuanya, rahmati mereka dengan rahmat kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Yang masih tersisa orang tua kami, panjangin umur sehat afiat dalam taat, dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Dan juga semoga kita semua dihindarkan daripada bala musibah bencana yang kita enggak mampu menanggung daripadanya ya Allah. Selamatkan orang-orang di sekitar kita ya, selamatkan kota kita, wilayah kita, terjauh dari segala bala musibah bencana ya Allah. Dan ya Allah, semoga ya kami di hari-hari sisa daripada umur kami menjadi orang-orang yang kembali kepada-Mu, menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu, menjadi orang yang semakin mencintai Nabi-Mu dan semakin mengenal Nabi Muhammad SAW dengan berkah perkumpulan ini, dengan berkah bordah, dengan berkah segala sebutan Nabi-Mu dan juga semua zikir kepada-Mu ya Allah. Engkau ijabah segala hajat dan doa-doa kami dan hajat orang tua kami, semua yang dihajatinnya orang tua kita. Orang tua kita lagi punya hajat, lagi punya cita-cita, gobel diijabah sama Allah. Karena salah satunya anak yang dia gak dapet rahmat dan doanya gak digobul adalah kalau dia doa, dia gak doain orang tuanya dulu. Ya, jadi Rabbik Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hajat orang tua kita dunia akhirat diijabah sama Allah. Segala amal kebaikan kita catat di sahifah orang tua kita. Segala dosa kita jangan catat di sahifah orang tua kita. Ya Allah, hanya Engkaulah pemilik alam semesta. Kamu ijabah, kamu berikan segala kebaikan, berikan kepada kami takdir yang baik hingga akhir daripada usia kami. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. محمد أشرف العربي ويا العجمي، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد بسيط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله فاتحة، محمد صادق الأحوال والكلمات.
diberikan kesehatan afiat lagi dirawat di rumah sakit. Semoga sehat afiat dan juga kita semua keluarga besar kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan dan hatinya. Mari kita berdoa bersama ya agar hadirat Nabi bisa al-Fatihah. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.